Hari ini modifnya apa aja, gue akan kasih lihat kalian. Dan juga back to MGK lagi, yang pasti kita ke MGK lagi. Sekarang gue mau tunggu si UBM lagi main PUBG nih. Lomba PUBG lo ya? Iya nih boy. Pagi-pagi udah lomba PUBG ya, anjir. Pro player ya? Pro player. Black Chrome sama Chrome biasa. Ini udah Black Chrome. Ini masih Chrome biasa. Beda kan? Chrome biasa, Black Chrome. Oh. Halo guys. Kembali lagi sama gua Rio Melby. Jadi video kali ini gua akan memodif si Fortuner PRZ lagi. Fortuner TRD. Hari ini modifnya apa aja, gua akan kasih lihat kalian. Dan juga back to MGK lagi, yang pasti kita ke MGK lagi untuk memodifikasi atau membuat si Fortuner TRD ini lebih gahar lagi, lebih ganteng lagi. Oke, modif apa hari ini? Langsung ya, ikutin gua terus, oke? Oke, gua ngerjain 2 Fortuner. Ini Fortunernya cewek gua. Nah itu, nah Fortuner yang biasa. Dan foto cewek gue tuh mau diganti platnya jadi lebih bagus aja, pakai frame sama yang UBM. Kalian lihat ya nanti ya mau diapain. Oke, jadi sekarang gue mau tunggu si UBM lagi main PUBG nih. Lihat nih, tiba-tiba pagi-pagi ada lomba PUBG anjing. Lomba PUBG lo ya? Iya nih boy. Pagi-pagi udah lomba PUBG ya, anjir. Pro player ya, pro player. Sekarang kita masih menunggu. Orangnya masih belum buka, dia lagi jalan ke sini. Jadi kita mau masang apa di UBM ini? Tungguin aja. Buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel gua kalau yang belum, dan terima kasih banyak yang udah nontonin gua dari dulu sampai sekarang. Terus yang belum tahu progresnya si UBM ini, Fortuner ini, bisa nonton di channel gua, ada udah ada 2, linknya ada di atas, atau enggak gua taruh linknya di bawah. Oke, kita tunggu aja. Jadi hari ini gua mau masang stiker, ada di MGK lantai 5 namanya Mandiri Stiker. Soalnya kita cek progres stikernya. Black Chrome sama Chrome biasa. Ini udah Black Chrome. Ini masih Chrome biasa. Beda kan? Chrome biasa, Black Chrome. Oh. Pesan Fortuner-nya kita hapus. Gak mau pakai Fortuner lagi, langsung Black Chrome. Ya, Mas ya. Yo. Oke. Oke guys, jadi UBM udah kelar di LED Chrome ya. Sekarang gue kasih lihat apa aja yang di LED Chrome. Oke. Oke, pertama alisnya ini pakai black glossy biar senada dengan body. Kaget gue kucing. Terus cing, lu ngapain weh? Lu gatel. Weh.
Baik sih. Oke. Yang kedua, yang ini, list ini chrome. Sampai belakang, sampai muter. Itu pakai black chrome. Biar nyos. Oke, ini pakai black glossy, gue baru lihat ini. Black glossy juga. Cing, lu ngapa sih? Lu ngapa dah? Lihat ban gede. Terus ini. Ini lu jangan nyeker gua. Terus ini pakai black doff bagian bawah. Nah, di bagian samping ini tadinya yang TRD 2018 ke bawah. Sekarang yang di 2019 sama 2020 akhir. Nyos. Eh, sorry, 2020 awal. Seperti yang tadi gua bilang, sampai belakang muter ke samping sono. Lambang juga sama, dan juga yang terakhir adalah ini. Ini Fortuner-nya dihapus. Tulisan Fortuner-nya dihapus dan di black chrome. Jadi yang ada di mobil ini yang chrome cuma lambangnya aja. Sisanya semua udah black chrome. Menurut kalian gimana? Makin ganteng atau biasa aja? Oke. Okay. Jadi video gue untuk kali ini segitu aja. Kalau kalian suka video modif-modifan gini, kalian boleh like, kalian boleh komen juga, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang mau modif Fortuner seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah Fortuner-nya. Jadi, jangan lupa untuk kalian subscribe juga channel gua, follow juga Instagram gua, Rio Melby dan Fahri Raffi seperti biasa. Dan oh iya, ini belum ngomongin harga ya. Harga total semua hari ini yang dikeluarkan, karena hari ini cuma wrapping aja, black chrome, harganya itu 500 ya? 600. 600 ribu, udah full di black chrome, di Mandiri stiker. Alamatnya di MGK lantai 5. Nanti lengkapnya gua tulis di deskripsi. Kalian cari aja. Dan nomor teleponnya gua taruh juga. Biar sekalian-sekalian lah, lagi kondisi begini kita bantu-bantu ya, enggak? Oke. Sekian dari video gua kali ini. Pokoknya kalian yang suka langsung like aja. Oke. Untuk kali ini jangan lupa minum air ya. Oke. Aus tadi. Nanti aus.